Halo teman-teman, kembali lagi bersama Boruto Storyline. Di video kali ini, Boruto Storyline akan membahas bagaimana nasib Hinata, Boruto, dan Himawari jika Naruto mati di manga Boruto chapter 52, 53, ataupun 54. Sebelumnya, di video kemarin admin sudah membahas mengenai pengorbanan Naruto untuk membuka mode barunya tersebut yang digunakan untuk melawan Isshiki pada manga Boruto chapter 51. Seperti admin katakan sebelumnya, bahwa kita masih digantung dengan Naruto yang masih belum pasti akan mati atau tidak. Karena dia baru membuka mode barunya tersebut di akhir scene Boruto chapter 51. Tapi tenang saja, karena admin yakin Naruto tidak akan mati semudah itu, seperti yang sudah admin katakan sebelumnya. Jadi, di video berikut ini, admin hanya akan beropini saja, karena admin juga tidak ingin Naruto mati. Jadi seandainya, kalau benar Naruto mati di chapter selanjutnya, entah itu chapter 52, 53, ataupun 54, apakah yang akan terjadi dengan keluarga Naruto? Karena itulah, di video kali ini admin akan membahas mengenai bagaimana nasib Hinata, Boruto, dan Himawari jika Naruto mati di chapter selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, Hinata yang sekarang ini merupakan istri Naruto benar-benar sangat mencintai suaminya itu sejak dari kecil. Bahkan, dia rela melakukan apapun demi suaminya tersebut. Karena ibaratnya, Hinata ini sudah cinta mati dengan Naruto. Jadi jika Naruto sampai mati nantinya, Hinata pasti akan sangat sedih. Dan mungkin dia akan depresi untuk waktu yang cukup lama, karena saking cintanya dengan Naruto. Di samping itu, Hinata adalah orang yang sangat setia dengan Naruto. Jadi admin jamin, dia tidak mungkin menikah lagi dengan pria lain, seandainya itu terjadi. Sedangkan Boruto dan Himawari juga pasti akan sangat syok karena ditinggal ayahnya di usia yang masih kecil sekarang ini. Berbeda dengan Naruto dulu yang ditinggal orang tuanya ketika masih bayi. Jadi dia tidak begitu merasakan sakitnya kehilangan karena tidak tahu apa-apa. Tetapi, jika hal ini terjadi kepada Boruto dan Himawari, tentunya hal ini akan membuat perasaan mereka menjadi sangat sedih dan dilema. Hal ini mungkin saja bisa jadi akan memicu Jogan Boruto berkembang ke tahap level yang lebih tinggi. Dan bisa juga, Momoshiki akan lebih mudah mengambil alih tubuh Boruto karena perasaannya sedang kacau. Di samping itu, mungkin level Byakugan Himawari juga bisa jadi akan meningkat karena hal ini. Karena dibanding Boruto, cinta Himawari kepada ayahnya Naruto jauh lebih tinggi. Jadi, itulah pembahasan mengenai bagaimana nasib Hinata, Boruto, dan Himawari jika Naruto mati di manga Boruto chapter 52, 53, ataupun 54. So guys, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan keren lainnya tentang anime Naruto dan Boruto. So guys, thanks for watching. See you in the next video. Stay cool and see ya!